Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit share ya buat teman-teman. Kemarin saya pernah lihat ada postingan dari pemula khususnya. Dia mengkhawatirkan serutnya. Dia menanam batang terus muncul bintik-bintik putih. Nah, itu sepertinya dia mengkhawatirkan itu jangan sampai penyakit atau hama ya. Nah, ini kita lihat, ini saya sendiri mengalaminya. Nah, ini di sini muncul bintik-bintik putih, tapi ini bukan kutu ya, bukan kutu loncat. Nah, tapi setelah lama-lama kemudian ternyata bintik putih itu dia calon tunas, calon tumbuhnya tunas. Ini bisa teman-teman lihat nih. Nah, ini awalnya dari bintik putih itu. Mana? Nih ya, nih. Dia tumbuh tunas. Ini batang akar. Nah, ini udah hijau-hijau ini, tunas semua ini. Dan ini sampai sini. Nah, ini kalau kita lihat berarti kedepannya dia akan sangat banyak tumbuh tunas ya. Ini bahkan ini di kulit yang sudah luka pun dia tumbuh putih. Nah, ini tahap pemulihan ya sepertinya. Nah, ini hijau, ini ada kelihatan ada hijau di sini. Ini ya, ini lihat ya, ini tunas itu. Nah, jadi mungkin ada teman yang mengalami seperti ini, jangan khawatir, ini menandakan perubahan baik ya, berarti insyaallah untuk hidupnya lumayan ini. Oke, sekian share dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.